Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsi wahida wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَحْسَنَ الْكَلَامِ كَلَامُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Ikhwani fillah, kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia ini, di salah satu rumah di antara rumah-rumahnya, di salah satu taman di antara taman-taman surga yang ada di dunia, dalam rangka kita mempelajari tentang agama Allah, dalam rangka kita menjauhkan diri kita dari golongan yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang akan merugi di akhirat kelak. Oleh karena itu, kami wasiati kepada diri kami pribadi dan kepada para jamaah sekalian untuk terus semangat dan istiqomah serta terus memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita terus bisa hadir di majelis-majelis ilmu, bisa duduk di taman-taman surga Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin wal muslimat, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kembali pelajaran kita yaitu masih membahas hadis yang kedua, dan kita sampai pada beriman kepada hari akhir, ya. Salah satu dari rukun iman yang 6, ya, rukun iman yang kelima yaitu beriman kepada hari akhir. Baik, kita baca di sini apa yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Saleh Al Utsaimin rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, waqauluhu, ya, dan ucapan Nabi SAW wal yaumil akhir, yaitu kepada hari akhir. Apa maksudnya? Wa huwa yaumul qiyamah, yaitu hari kiamat. Jadi hari akhir itu adalah hari kiamat. Wa summiya akhiran,
li'annahu akhiru marahili bani Adam wa ghairihim aidan. Kenapa dikatakan sebagai hari akhir? Dikarenakan hari kiamat itu merupakan hari terakhir atau tingkatan terakhir yang akan dilalui oleh seluruh anak Adam. Ya. Jadi hari kiamat itu adalah fase terakhir kita dari sekian panjang perjalanan manusia. Fal insanu lahu arba'u daurin. Karena manusia itu secara umum melewati empat fase. Empat apa istilahnya ya? Di situ apa? Empat apa? Empat tahap. Ya. Yang pertama fi batni ummihi. Ya, yaitu di dalam rahim ibunya. Ini fase yang pertama. Fase yang kedua fid dunia, yaitu di dunia. Berarti sekarang kita ini sedang berada di fase yang kedua. Ya, masih panjang perjalanan kita. Ya. Wa fi barzakh, dan di alam kubur. Yang sudah meninggal mendahului kita berarti sudah masuk ke dalam fase yang ketiga. Ya. Wa yaumul qiyamati wa huwa akhiruha, dan hari kiamat yang itu merupakan akhir dari fase kita itu. Ya, kita sekarang berada di fase yang kedua, yaitu fase dunia. Adapun orang-orang yang telah mendahului kita, yang telah meninggal, berarti mereka telah menyelesaikan fase yang kedua dan sekarang menuju fase yang ketiga. Ya. Adapun nanti fase yang keempat itu sama-sama akan kita lalui bersama. Ya. Akan kita lalui bersama. Baik. Nah, ini empat fase yang akan dilalui oleh manusia. Dan hari akhir adalah fase terakhirnya. Al-imanu bil yawmil akhir yatadammanu. Iman kepada hari akhir itu mencakup beberapa perkara. Yang pertama, al-imanu biwuku'ihi. Yaitu kita beriman tentang bahwasanya hari kiamat itu akan terjadi. Pasti akan terjadi. Wa anna Allaha yab'atsu min man fil qubur wa huwa ihya'uhum hina yanfakhu fis sur wa yaqumun nasu li rabbil alamin. Yang mana pada hari akhir itu Allah akan membangkitkan seluruh manusia yang ada di dalam kubur. Ya. Membangkitkan mereka, menghidupkan mereka kembali. Itulah yang disebut dengan yaumul ba'ats. Hari dibangkitkan. Hari dibangkitkan. Tatkala tiupan sangkakala yang kedua. Karena sangkakala itu ada dua kali. Yang pertama tiupan untuk tiupan pertama itu memusnahkan, artinya mematikan seluruh makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala kecuali beberapa yang tidak binasa. Seperti arasnya Allah itu tidak. Ya. Jadi tiupan yang pertama itu tiupan untuk membinasakan. Lalu tiupan yang kedua baru tiupan untuk membangkitkan seluruh makhluk. Jadi ada dua kali tiupan. Ya. Wa yaqumun nasu li rabbil alamin, dan mereka akan bangun untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita sudah dibangkitkan itu kita akan menuju Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Mu'minun ayat yang ke-16, "Tsumma innakum yaumal qiyamati tub'atsun." Kemudian kalian akan dibangkitkan di hari kiamat kelak. Itu orang-orang yang sudah mati itu akan dibangkitkan nanti di hari kiamat kelak. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yuhsyarun nasu yaumal qiyamati khufatan uratan gurlan." Sesungguhnya manusia itu akan dikumpulkan di hari kiamat dalam keadaan hufa, ya, uro wa gurlan, tidak memiliki baju, tidak memiliki alas kaki, dan pula tidak dihitan.
Ya. Oh, nanti bisa ngelihat satu sama lain, Ustaz. Nggak ada waktu ngelihat sudah. Ya, jadi enggak usah berpikir nanti, oh nanti yang laki-laki bisa ngelihat perempuannya. Ya, enggak bisa. Karena pada hari itu lebih dahsyat. Sudah enggak ada waktu untuk toleh kanan dan kiri. Nafsi-nafsi. Makanya Allah sebutkan dalam surat Abasa itu, fa idza ja'atis shakha, tatkala tiupan itu ditiupkan. Apa yang terjadi? Ini tiupan kedua maksudnya, ya. Tiupan ketika dibangkitkan. Apa yang terjadi? Yauma yafirul mar'u min akhi. Seorang akan lari dari saudaranya. Enggak ada urusan nanti di akhirat tatkala kita dibangkitkan itu, sudah enggak ngurus ini saudara, ini bapak, ini ibu, enggak peduli. Kapan kita akan sadarnya nanti tatkala sudah masuk ke dalam surga. Tapi tatkala kita dikumpulkan itu enggak peduli. Makanya dari sekarang kita ingatkan kepada para jamaah sekalian, jangan suka mengurusi urusan orang lain sekarang itu. Sekarang itu lebih sibuk kepada diri. Karena nanti di akhirat enggak ada yang ngurus urusan orang lain. Nafsi-nafsi. Ya. Nafsi-nafsi. Bahkan disebutkan di dalam hadis syafaat, ya, hadis syafaat, hadis yang panjang itu nanti bisa dilihat di dalam Sahih Muslim, bukan salah. Ya, hadis syafaat tatkala kita sudah dikumpulkan semua di hari kiamat, tinggal kita tunggu datangnya Allah. Namun Allah tidak kunjung datang. Akhirnya apa? Karena kepanasan, kita itu meminta supaya apa? Nabi Adam berdoa kepada Allah supaya yaumul hisab itu segera ditegakkan. Apa kata Nabi Adam? Enggak, aku enggak bisa. Karena aku dulu bermaksiat kepada Allah. Apa kata Adam? Nafsi-nafsi, sekarang sendiri-sendiri. Pergi kalian. Pergi ke Nuh sana. Dia Rasul pertama. Nafsi-nafsi. Maka di dunia enggak usah kita ngurus orang lain itu. Terlalu intervensi. Ya, terlalu kepo dengan urusan atau kehidupan orang lain. Kalau bahasa jamaahnya itu, kalau orang Arab ampel itu bilang terlalu fudul. Ya. Dengan kehidupan orang, dengan perbuatan orang, dengan amal ibadah orang. Ya. Tidak usah. Sibukkan diri kita dengan amal ibadah kita sendiri. Makanya benar kata Umar bin Khattab, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sekarang di dunia sebelum kalian nanti dihisab di hari kiamat. Wazinu. Ya. Anfusakum qabla tuzanu. Timbang diri kalian sebelum nanti di hari kiamat akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang waktunya kita mengintrospeksi diri di dunia, karena di akhirat sudah tidak ada lagi. Tidak ada lagi kesempatan. Mau kembali ke dunia sudah selesai. Ya, fase itu sudah kita lewati. Ya, maka sebelum fase itu datang, sekarang kita manfaatkan fase yang kedua ini untuk benar-benar mempersiapkan bekal kita nanti di hari kiamat kelak. Makanya kata Nabi SAW, tatkala beliau ditanya, siapa orang yang cerdas itu? Orang yang cerdas bukan yang IPK-nya 4, IPK-nya 5. Ya. Kalau di Saudi itu IPK-nya 5. Di Indonesia 4. Ya. Luar biasa ya, IPK-nya 5 ya. Siapa orang cerdas itu? Kata Nabi SAW, ditanya kepada Nabi, siapa orang cerdas itu? Apakah orang yang pintar? Yang di kelas juara 1 terus? Atau apa segala macam? Kata Nabi SAW, ya, orang yang cerdas itu adalah orang yang mempersiapkan dirinya setelah hari ini maksudnya, atau setelah kematiannya. Istiqdadan lil maut, yaitu mempersiapkan dirinya setelah kematian dengan amal, ya, tatkala dia berjalan nanti di hari kiamat. Jadi manusia dikumpulkan di hari kiamat itu hufatan, dalam keadaan tidak berpakaian, uratan, tidak beralas kaki, gurlan, dan tidak dihitan. Ya, antum bisa nanti buka hadis ini di dalam Sahih Muslim, di dalam Kitabul Jannah, bab fana'ud dunya wa bayanul hasyr yaumil qiyamati, yaitu pada bab dunia itu akan musnah
dan kita akan dikumpulkan di hari kiamat. Wa annahu waqi'un la mahalata, yang namanya hari kiamat itu pasti akan terjadi. Hari itu pasti akan datang, namun kita tidak tahu kapan terjadinya. Maka jangan meramal 2017 akan terjadi kiamat. Saiki 2019, Pak. Katanya kemarin 2012 ya. Sudah lewat. Tidak ada yang tahu kapan terjadinya hari kiamat. Tidak ada yang tahu. Karena itu termasuk perkara gaib. Perkara yang gaib, perkara yang hanya Allah yang paling tahu tentang perkara itu. Maka jangan Anda itu mencoba-coba untuk meramal kapan terjadi hari kiamat. Yang penting diimani saja bahwasanya akan terjadi hari kiamat, dan itu pasti akan terjadi. Kapan waktunya, wallahu taala a'lam. Yang jelas harinya terjadi hari apa? Nah, itu harinya pasti. Tapi tahunnya enggak tahu. Ya. Baik. Li'anna Allah ta'ala akhbara bihi fi kitabihi wa kadzalika fis sunnah. Sebagaimana yang Allah kabarkan di dalam Al-Qur'anul Karim dan juga di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa katsiran ma yaqranu Allah ta'ala bainal imani bihi wa bainal imani bil yaumil akhir. Li'anna man lam yu'min bil yaumil akhir la ya'mal idza innahu yara anna la hisaba. Dan sering kita jumpai, baik itu di dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu seringkali Allah menggandengkan antara beriman kepada Allah dengan beriman kepada hari akhir. Ya, seperti dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, misalkan dari riwayat Muslim, Nabi bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir." Ya. Kenapa Allah menggandeng antara iman kepadanya, iman kepada Allah dengan iman kepada hari akhir? Karena konsekuensi dari orang yang percaya kepada hari akhir itu pasti dia itu akan beramal, akan memperbanyak amal, karena buah dari keimanan itu adalah dengan amalan. Dan dia akan sadar bahwasanya amalan yang dia kerjakan itu akan dihisab nanti di hari kiamat. Baik, sampai di sini bisa dipahami ya. Sedangkan kalau orang yang tidak paham, apa tidak mengimani tentang hari akhir, maka konsekuensinya adalah mereka tidak mengimani akan adanya hari perhitungan, sehingga mereka tidak mau beramal. Lo kenapa? Buat apa saya beramal? Ya. Apa yang mau dihisab? Ya, karena dia tidak beriman dengan hari akhir, sebagaimana apa namanya agama-agama selain agama Islam, seperti agama Buddha itu mengimani akan adanya reinkarnasi. Ya. Mungkin sudah reinkarnasi, siapa sudah reinkarnasi sih? Yang ada paparazi sini ya, bukan reinkarnasi. Ya. Nah, kalau orang yang beriman, mereka mengimani tentang hari kiamat, sehingga nanti dia mempersiapkan diri dengan amal. Nah, coba antum lihat di dalam Al-Qur'anul Karim, hadis-hadis Nabi SAW, banyak sekali Allah menggandengkan antara hari kiamat dengan beriman kepada hari akhir. Ya, ini sebagai penekanan bahwasanya nanti di hari akhirat kita akan mempertanggungjawabkan setiap apa yang kita kerjakan. Baik, ini perkara yang pertama, yaitu kita mengimani tentang terjadinya hari kiamat. Ya, perkara yang kedua yang termasuk ke dalam beriman kepada hari akhir. Al-imanu bi kulli ma dzakarahu Allahu fi kitabihi wa ma shaha 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam mimma yakunu fi dzalikal yaumil akhir, yaitu kita beriman terhadap segala apa-apa yang dikabarkan oleh Allah di dalam Al-Qur'anul Karim dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan apa yang akan terjadi nanti di hari akhir. Ya. Kalau tadi kan beriman kepada terjadinya hari akhir. Yang kedua ini, yaitu kita mengimani tentang segala sesuatu yang akan terjadi di hari akhir. Artinya apa? Peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di hari akhir. Mana contohnya? Min qaulin nasi yukhsyaruna yaumal qiyamah hufatan uratan ghurlan buhman. Seperti kita harus mengimani akan adanya hari
pengumpulan seluruh manusia. Nah, ini bagian dari kejadian di hari kiamat. Atau misalkan kita mengimani tentang ketika hari kiamat itu matahari akan didekatkan. Ini bagian atau peristiwa yang terjadi di hari kiamat. Matahari akan didekatkan sejauh 1 mil. Ya. Sehingga manusia pada waktu itu tenggelam dengan keringatnya. Ada yang sampai mata kakinya, ada yang sampai lututnya, ada yang sampai dadanya, bahkan ada yang keringatnya itu masuk ke dalam kerongkongannya, saking panasnya. Namun dikabarkan oleh Allah oleh Nabi SAW, akan ada orang-orang yang tidak terkena dengan panasnya matahari itu. Di antaranya apa yang Nabi SAW sebutkan di dalam hadis riwayat Imam Bukhari dari sahabat Abu Hurairah tentang 7 golongan yang diberikan naungan di hari kiamat. Ya, di antaranya yang pertama adalah imamun adil, pemimpin yang adil. Yang kedua, ya, seorang pemuda yang tumbuh di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga kita di sini termasuk ke dalam pemuda yang tumbuh di dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang ketiga yaitu seorang yang hatinya selalu terpaut dengan masjid. Ya, selalu rindu untuk datang ke masjid. Bukan berarti nanti di masjid tidurnya bawa kasur sini, enggak gitu maksudnya. Artinya apa? Dia rindu untuk datang sholat ke masjid. Ya. Yang keempat yaitu apa? 2 orang yang saling mencintai karena Allah. Ya. Bukan karena harta, bukan karena yang lainnya, tapi benar-benar karena Allah. Yang kelima yaitu seorang yang bersedekah lalu dia menyembunyikan sedekahnya. Ya. Yang keenam, seorang yang diajak untuk berzina oleh seorang wanita yang cantik, memiliki kedudukan, memiliki harta. Ya, bukan sembarangan loh ini. Cantik, memiliki kedudukan, memiliki harta. Tapi dia mengatakan inni akhufullah. Kemudian yang ketujuh adalah seorang yang menangis karena dosa-dosanya. Ya. Ini diantara 7 golongan yang akan mendapatkan naungan di hari kiamat. Namun bukan pembatasan, tapi ada juga golongan-golongan yang lain yang akan diberikan naungan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Nah, kita semoga kita termasuk ke dalam salah satu dari 7 golongan ini. Ya, kalau bisa raup semuanya. Ya, raup semuanya enggak ada masalah. Ya, tidak apa-apa antum rakus, tapi dalam dunia enggak boleh rakus. Tapi dalam masalah ibadah rakus enggak masalah. Ya. Kerjakan seluruhnya, tidak ada masalah. Nah, ini di antara peristiwa yang akan terjadi. Wa hadza kaqoulihi ta'ala, sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat yang ke-104, kama bada'na awwala khalqin nu'idu. Sebagaimana kami mulai, begitu pula kami akan kembalikan. Apa maksudnya? Kita dilahirkan di dunia dalam keadaan tidak memiliki pakaian. Tidak dikhitan. Tidak memiliki alas kaki. Tidak ada satu helai pun dari benang atau kain yang menempel di badan kita. Maka sebagaimana kita pertama kali diciptakan oleh Allah, nanti di akhirat kita akan dikembalikan seperti semula. Tidak dikhitan, tidak memiliki pakaian, tidak pula memiliki alas kaki. Ya. Maka ini maksudnya firman Allah. Sebagaimana kami mulai, begitu pula kami akan kembalikan nanti mereka di hari kiamat. Terus nanti kalau masuk surga sudah pakai baju Zat, insya Allah sudah pakai baju. Bahkan diberikan kain sutra. Ya. Lebih bagus sutra di JMP itu. Ya. Atau sutra di mana lebih bagus? Nah, itu akan diberikan. Baik. Ini yang kedua yaitu beriman kepada
apa yang terjadi atau peristiwa-peristiwa yang terjadi di hari kiamat. Yang ketiga, kata Syekh, al-imanu bima dzakara atau dzukira fil yaumil akhir minal haudi wasyafa'a wassirat wal janna wan nar, fal jannatu darun na'im wan naru darul adzab asyadid. Yaitu beriman terhadap apa-apa yang disebutkan di hari kiamat. Ya. Di situ apa terjemahan? Apa? Ya. Taib. Ya, hampir sama dengan yang kedua. Namun ini lebih spesifik ya. Yaitu tentang apa-apa yang disebutkan di hari kiamat seperti al-haud, telaga. Bahwasanya umat Nabi Muhammad SAW akan meminum telaga dari telaga Nabi SAW. Namun ada sebagian orang yang akan diusir dari telaga Nabi SAW. Apa sebabnya? Ya, kata Nabi SAW, karena mereka sepeninggal Nabi melakukan perbuatan baru di dalam agama. Mereka akan diusir. Ya. Dan Nabi mengatakan ummati katanya. Ya. Berarti Nabi kan tidak tahu apa yang terjadi setelah beliau meninggal. Ya, ummati. Ya. Lalu dijawab sama Allah Subhanahu wa taala, "Ya Muhammad, engkau tidak mengetahui apa yang mereka perbuat setelah engkau meninggal dunia terhadap agamamu." Yaitu mereka membuat cara-cara yang baru di dalam agama yang tidak pernah engkau ajarkan kepada mereka. Maka mereka tidak berhak untuk meminum dari telaga Nabi SAW. Nah, ini bahayanya. Para pelaku perbuatan-perbuatan yang baru, amal ibadah yang baru di dalam agama yang tidak memiliki dalil. Baik itu dari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Was syafa'ah, syafa'at. Ya. Nabi SAW akan memberikan kita syafaat. Di antara syafaat Nabi SAW, yaitu tadi, Nabi akan berdoa supaya segera ditegakkannya hisab. Inilah yang disebut dengan istilah syafaatul kubro. Pertolongan Nabi yang paling besar untuk umatnya. Yaitu disegerakannya yang namanya yaumul hisab. Karena kan pergi ke Adam gak bisa. Pergi ke Nuh gak bisa. Pergi ke siapa lagi? Ibrahim gak bisa. Pergi ke Musa gak bisa. Pergi ke Isa gak bisa. Mereka menyerah semua. Akhirnya Isa mengatakan apa? Coba kamu pergi ke Muhammad. Minta kepada mereka. Maka apa kata Nabi Muhammad SAW? Anali. Itu bagianku. Itu bagianku, kata Nabi Muhammad SAW. Lalu beliau pun tunduk. Apa? Berjongkok kemudian sujud. Meletakkan keningnya ke tanah. Dan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Allah pun datang dan mengatakan, "Ifa rosak ya Muhammad, angkat kepalamu, angkat kepalamu, ya, sal u'ti, minta, aku berikan apa yang kau minta, ya, isfa tushafa, ya, minta syafaat, aku akan berikan syafaat." Jadi Nabi memohon untuk segera ditegakkannya hisab. Bahkan di hari kiamat saja Nabi Muhammad sangat cinta kepada umatnya. Maka kurang cinta apalagi Nabi Muhammad kepada kita. Maka bentuk kecintaan kita kepada beliau adalah dengan terus menjalankan sunnah-sunnah beliau. Dengan itulah kita bisa membalas cinta beliau. Meskipun tidak bisa sebenarnya. Tapi dengan kita mengikuti sunnah, itu sudah termasuk salah satu cara kita membalas cinta Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Bukankah seorang penyair pernah mengatakan, ya, laukana hubbuka shadiqan la ata'tahu innal muhibba liman yuhibbu muti. Kalau sekiranya cintamu itu benar, cintamu itu benar tulus kepada nabimu, maka sesungguhnya hakikatnya orang yang mencintai itu pasti akan mengikuti orang yang dia cintai. Antum cinta kepada orang tua antum, maka apa yang dikatakan oleh orang tua antum akan sebisa mungkin antum kerjakan. Betul atau tidak? Antum cinta sama istri antum. Apapun yang istri antum minta, meskipun jam 12 malam. Ya, antum tinggal di Sidoarjo, tapi karena cinta sama istri antum, tolong berikan saya kebab di Ampel, antum berangkat naik tol. Ya. Tapi kalau sepeda motor kan enggak boleh. Demi apa?
cinta. Nah, kalau kepada manusia biasa saja kita segitunya cinta, bagaimana dengan manusia yang paling mulia di atas muka bumi? Itu dengan kita mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena dengan mengikuti sunnah Nabi, para jamaah sekalian, itu antum akan mendapatkan dua keutamaan selain daripada keutamaan-keutamaan yang lainnya. Apa dua keutamaan tersebut? Kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah wahai Muhammad, kalau sekiranya mereka benar-benar cinta kepadamu, maka kalau sekiranya benar-benar mereka cinta kepadaku, kata Allah, suruh mereka mengikutimu. Niscaya Allah akan mencintai mereka dan mereka akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosa mereka. Dari sini kata para ulama, mengikuti sunnah Nabi ya, mendapatkan dua manfaat yang besar, yaitu mendapatkan cinta Allah dan mendapatkan ampunan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Ya. Maka dari sini kita bisa pahami, mengikuti sunnah Nabi berarti secara tidak langsung kita sedang menggugurkan dosa-dosa kita. Ya. Tapi sebaliknya, meninggalkan sunnah Nabi SAW, membuat perkara baru di dalam agama, berarti kita sedang mengundang murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Simple. Ya. Sunnah itu gampang. Apa bahasa Inggrisnya? Sunnah itu gampang. Ya. Ya, all is well ya. Iya, gampang. Sunnah itu gampang. Namun terkadang kita itu tidak memahaminya dengan baik. Baik. Ya, syafaat. Gara-gara syafaat ini kita lebar. Jadi kalau melebar itu antum bilang, "Ustaz, melebar." Keren gitu ya. Iya. Jadi syafaat, syafaatul kubra nanti akan diberikan oleh Nabi SAW. Di antara juga syafaat kubra itu adalah Nabi akan memberikan syafaat kepada pelaku dosa besar. Sehingga disebutkan oleh Syekh Fauzan di dalam kitab beliau yang berjudul Syarah Qawaidul Arba, dan juga sebagaimana disebutkan oleh para ulama, seorang akan bisa mendapatkan syafaat itu dengan syarat mereka itu tidak berbuat syirik kepada Allah ketika bertemu Allah. Kalau orang yang berbuat syirik kepada Allah, maksudnya ya meninggal tidak di atas kesyirikan. Kalau orang yang meninggal di atas kesyirikan, itu jangan berharap bermimpi mendapatkan syafaat Nabi. Karena syafaat Nabi hanya diberikan kepada orang yang meninggal di atas tauhid, meskipun dia itu membawa dosa besar. Ini ijma para ulama. Ya, ini ijma para ulama. Taib. Was-sirat, jembatan yang dibentangkan di atas neraka jahanam, yang mana di samping jembatan itu ada kalalil. Ada apa namanya? Apa istilahnya? Antum pernah lihat pancing itu kan? Nah, kail lah itu, kailnya itu. Itu kalalil. Jadi ada kail yang siap untuk menarik siapa yang harus masuk ke dalam api neraka. Maka disebutkan di dalam hadis yang lain, ada orang yang melewati sirat itu seperti apa? Kuda perang yang berlari kencang. Ya. Antum enggak usah bayangkan gimana larinya, enggak tahu. Nanti kita sama-sama nanti. Ada orang yang melewati sirat itu seperti kedipan mata. Baru kedip sudah langsung sampai. Ada orang yang melewati sirat itu seperti kilat petir. Gimana kilat petir itu? Cepat menyambar. Namun ada orang yang melewati sirat itu apa? Dalam keadaan dia ngesot. Ini tergantung amal ibadah. Ya, maka kalau pingin antum melewati sirat dengan cepat, perbanyak amal ibadah. Ya, ini sudah tidak ada amal ibadahnya. Ya, sudah memegang prinsip muda poya-poya, tua kaya raya, mati masuk surga. Ya. Pingin masuk surga seperti apa? Kilatan petir, ya nggak bisa. Maka harus memperbanyak amal ibadah. Ya.
Nanti ada orang yang ditarik masuk ke dalam neraka jahanam. Nah, itu namanya sirat. Sirat itu dibentangkan di atas neraka jahanam. Wal jannatu, surga. Wan naru, api neraka. Fal jannatu darun na'im. Surga itu merupakan apa namanya? Tempat yang penuh dengan kenikmatan. Wan naru darul adzab syadid, sedangkan api neraka itu adalah tempat yang penuh dengan siksaan yang sangat pedih. Nah, oleh karena itu para jemaah sekalian, ya, kita harus benar-benar mempersiapkan diri supaya kita bisa masuk ke dalam jannatul darun na'im, surga yang penuh dengan kenikmatan di dalamnya. Baik. Kata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, dikatakan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah di dalam kitab beliau Al-Aqidah Al-Wasatiyah, ya, yang berjudul Aqidah Wasatiyah, tipis bukunya itu. Tapi setelah disyarah seperti Syaikhul Utsaimin, beliau syarah Aqidah Wasatiyah itu jadi 2 jilid. Padahal bukunya segini. Tapi setelah beliau syarah jadi 2 jilid. Ya. Itu antum belum belajar. Nah, jangan jadi ulama dulu. Nanti ngelama lama-lama antum. Belajar itu dulu. Ya. Disebutkan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam kitab beliau Al-Aqidah Al-Wasatiyah, beliau mengatakan wa minal imani bil yaumil akhir. Adapun yang dimaksud dengan iman dengan yaumil akhir atau hari akhir, al imanu bi kulli ma akhbara bihin nabi, yaitu seorang beriman dengan segala apa yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mimma yakunu ba'dal maut, berupa apa yang akan terjadi setelah kematian, mithlul fitnati fil qabr, seperti fitnah kubur. Ya, apa itu fitnah kubur? Fa innan nasa yuftanuna fi kuburihim wa yus'aluna an salatati asya. Fitnah kubur itu adalah cobaan kubur yang mereka akan ditanya nanti di dalam kubur tentang 3 pertanyaan. Apa 3 pertanyaan tersebut? Man rabbuka, siapa Tuhanmu? Wa ma dinuka, apa agamamu? Wa man nabiyuka, dan siapa nabimu? Ya. Ini 3 pertanyaan kubur, tidak pernah lebih. Tidak pernah dibilang wa ma madhabuka, apa madhabmu? Tidak ada. 3. Ya, usah bijatuh. 3, tidak pernah lebih, tidak pernah kurang. Ya. Tidak pernah ditanya, ya, di mana alamat rumahmu? Tidak ada. Tidak ada urusan malaikat dengan itu. Ya, yang ditanya siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Ya. Kemudian siapa nabi? Nabimu. Nah, ini 3 pertanyaan kubur. Baik. Kemudian itu yang ketiga. Yang keempat, di antara perkara yang termasuk ke dalam iman kepada hari akhir yaitu al-imanu bi na'imil qabr wa adzabihi, yaitu beriman terhadap nikmat kubur dan azab kubur. Li'anna dzalika tsabitun bil Qur'ani was sunnah wa ijma'us salaf. Karena ini termasuk ya sesuatu yang telah datang di dalam Al-Qur'an, baik hadis Nabi maupun kesepakatan para ulama. Karena ada kelompok yang mereka itu menolak akan adanya azab kubur. Padahal azab kubur itu benar adanya. Mana contoh dalilnya? Dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim. Antum buka di dalam kitab Umdatul Ahkam yang paling gampang. Buka di dalam bab masalah sebentar. Saya lupa babnya itu. Paling depan itu, bab toharo. Bab toharo paling depan itu hadis keberapa itu ya? Hadis ke-10-an atau pokoknya belasan. Nabi SAW pernah melewati 2 kuburan. Tatkala beliau melewati 2 kuburan, lalu beliau mengatakan kepada para sahabatnya, innahuma la yu'adzaban. Kedua penghuni kubur ini sedang diazab oleh Allah. Wa ma yu'adzabani bikabirin. Ya. Adapun sebab mereka diazab itu bukan perkara yang besar, kata Nabi SAW. Tetapi karena perkara yang kecil. Apa perkaranya? Yang pertama, la yastanjiru minal baul. Mereka tidak pandai bersuci tatkala buang hajat. Hati-hati. Kalau antum buang air besar, air kecil, perhatikan pakaiannya. Jangan sampai terkena percikannya. Ya, karena ada orang sembarangan. Ya, main keluarin aja. Main nembak saja. Kayak keran ya.
tidak perhatikan kanan kirinya. Padahal itu kalau sudah terkena baju, kena najis, ya kira-kira sholatnya sah atau tidak? Nah, ini perhatikan. Nah, dia dianggap karena apa? Tidak pandai di dalam bersuci ketika buang air besar maupun kecil. Nah, ini harus hati-hati para jemaah sekalian. Maka waspada dengan percikan-percikan itu, ya. Ya, waspada. Kemudian yang kedua, kata Nabi SAW, ya. Yang kedua adalah wayamsyi bin namimah. Yang kedua, kenapa diadab? Karena dia ini suka jadi provokator selama hidup di dunia. Nah, ini hati-hati yang suka provokasi ini. Ya, suka ngadu domba ini, hati-hati. Sekarang bukan dengan lisan, tapi apa? Tulisan sekarang itu. WA si fulan dibawa ke WA si fulan. Yang lebih parahnya ustadznya diadu sama jamaahnya. Masya Allah, antum ini ya, kok ustadz diadu gitu ya. Ya, luar biasa antum ini. Ya, fitnahnya zaman sekarang itu. Ini hati-hati yang suka provokator itu ya, suka jadi provokator, suka memprovokasi itu. Ya. Omongan si A dibawa ke si B, ya. Entah itu ditambah atau dikurangi. Nanti omongan si B dibawa ke si A. Akhirnya apa? Timbul perselisihan di antara kedua belah pihak. Ya. Yang jadi provokatornya bahagia saja. Ya, kapok kalian berdua sekarang ya. Gitu. Padahal apa? Hati-hati di dalam kubur. Nah, ini di antara dalil yang menunjukkan akan adanya adab kubur. Namun perhatikan para jemaah sekalian, ya. Di sini yang perlu kita tekankan adalah bahwasanya sebelum terjadi adab kubur atau nikmat kubur, itu harus dilalui terlebih dahulu adalah fitnah kubur. Maka rentetannya fitnah kubur pertama. Seorang bisa selamat dari fitnah kubur, maka akan mendapatkan nikmat kubur. Tapi kalau enggak selamat dari fitnah kubur, maka akan mendapatkan adab kubur. Siapa mereka orang yang akan mendapatkan nikmat kubur? Mereka adalah orang-orang yang beriman dan bertauhid. Itu akan mendapatkannya. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, ya, di dalam surat An-Nahl, ya, surat An-Nahl, Allah berfirman ayat yang ke-96 kalau tidak salah. Bukan surat An-Nahl. Ya, saya lihat dulu ya, saya nyontek dulu. Lupanya ayatnya. Ya. Di dalam Al-Qur'anul Karim surat Ibrahim ayat yang ke-27 kata Allah Subhanahu wa taala yusabbitullahu alladziina aamanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Sesungguhnya Allah akan menetapkan perkataan orang-orang yang beriman dengan perkataan yang sabit, baik kehidupan dia di dunia maupun di akhirat. Kata Qatada yang dimaksud dengan di akhirat adalah di dalam kubur. Allah akan membimbing dia supaya bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan kubur. Ini orang-orang beriman. Ya. Maka harus kita imani tentang akan adanya adab kubur. Nah, ini yang berapa tadi? Yang keempat. Jadi ini empat perkara yang menjadikan seorang itu baru sempurna keimanannya terhadap hari kiamat tatkala dia mengamalkan empat perkara ini. Saya tambah lagi sedikit ya. Setelah itu adzan langsung qomat. Wa huna nunabbihu ala ma nasma min qawli ba'din nasi annaqrahu fi ba'di suf idza mata insanu qalu intaqala ila matul akhirah. Di antara perkara yang harus kita jauhi, ada orang yang mengatakan begini, tatkala sudah meninggal dia mengatakan ayo kita antar ke tempat peristirahatan terakhirnya. Justru salah. Ya. Bukan peristirahatan terakhir. Justru itu sedang menjadi awal babak baru melalui tahap yang keberapa? Yang ketiga. Justru di situ beratnya. Beratnya tuh di situ. Karena sudah enggak ada amal lagi, bekal dia untuk melalui perjalanan yang ketiga itu sudah habis. Ya tinggal dia mempertanggungjawabkan saja. Maka jangan bilang kalau ada orang meninggal dunia itu apa? Ayo kita antar ke peristirahatan terakhir. Kapan peristirahatan terakhir kita? Nanti tatkala di surga. Justru kita harus takut. Dan kita yang mengantar jenazah itu justru harus mengambil pelajaran. Kita akan melalui fase itu. Nah, ini enggak pergi kuburan apa selfie? Lagi di kuburan. Orang sekarang, masya Allah.
Wa hadza qolatun adzim walaula annana na'lam muradu qailu laqulna innahu yunkirul ba'th li'annahu idza kana al-qabr matwal akhir fa hadza yatadammanu inkarul ba'th fal mas'alatul khatira lakinna ba'dun nasi imma atun idza qala an-nasu qawlan akhadha bihi wa huwa la ya'lamu fi ma'na. Kenapa tatkala seorang mengucapkan itu dampaknya apa? Tatkala kita mengatakan bahwasanya kuburan itu tempat peristirahatan terakhir, berarti konsekuensinya adalah kita tidak mengimani akan adanya hari kebangkitan. Berarti kalau sudah terakhir kan tidak ada yang dibangkitkan lagi kan? Nah itu konsekuensinya. Ya, maka tidak boleh kita mengatakan ini kita bawa mayitnya ke tempat peristirahatan terakhir. Tapi kita katakan ya hendaklah kita mengambil pelajaran dan kita mengatakan kepada kaum muslimin bahwasanya inilah babak baru bagi si mayit, yaitu akan masuk ke dalam fase yang ketiga dari fase-fase kehidupannya dia. Baik. Ya insyaallah kita akan lanjutkan setelah salat Isya ya. Wallahu taala a'lam. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan sedikit. Saya akan tambahkan dari kitab yang lain, jadi tidak ada di dalam kitab antum itu, yaitu apa yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abdul Razzaq Ibn Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr Hafizullah Ta'ala di dalam kitab beliau yang berjudul Syarah Ad-Durus Al-Muhimma Li'ammatil Ammah, yaitu penjelasan dari intisari ajaran Islam yang ditulis oleh Syekh Abdul Aziz bin Bas Rahimahullah Ta'ala. Taib. Beliau mengatakan Al-Aslul Khomis min Usulil Iman, perkara yang kelima atau dasar yang kelima dari dasar-dasar keimanan, Al-Imanu Bil Yaumil Akhir, yaitu beriman kepada hari akhir. Wal imanu bil yaumil akhir wal imanu bi kulli ma yakunu ba'dal maut. Yang dimaksud dengan iman kepada hari akhir adalah kita beriman terhadap segala apa-apa yang terjadi setelah kematian. Ya. Setelah kematian. Ini kata Syekh di sini. Mimma ja'a dzikruhu wa tafsiluhu, sebagaimana yang datang penjelasannya kepada kita minal kitabi was sunnah, di dalam Al-Qur'an maupun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal mautu, adapun kematian, bidayatul yaumil akhir, ini merupakan permulaan dari hari kiamat. Ini kata Syekh. Jadi kematian itu adalah pintu awal menghadapi hari kiamat. Jadi makanya salah tadi disebutkan kalau kita mengatakan ayo kita iringi jenazah menuju tempat peristirahatan yang terakhir. Salah. Kenapa? Karena tatkala dia diletakkan di dalam liang lahatnya, ya, di dalam kubur itu kan ada liang lahat ya, ya. Jadi secara umum kuburan, kemudian ada tempat kecil tempat ditaruh jenazah itu namanya liang lahat. Tatkala seorang itu ditaruh di dalam liang lahatnya kemudian di tutup dengan tanah, ya. Maka di situ permulaan dia untuk menghadapi hari akhirat. Ya. Jadi bukan terakhir, tapi itu permulaan. Ya. Starnya dia, di situ starnya. Ya. Maka ini salah, ungkapan-ungkapan seperti itu salah tadi itu ya. Wal qabru awwalu manazilil akhirah, dan kuburan itu merupakan ya, tempat pertama dari tempat-tempat yang ada di akhirat yang akan terjadi di hari kiamat. Wa man mata qamat kiamatuhu wa bada'at sa'atuhu. Maka barang siapa yang meninggal dunia, berarti dia telah tegak kepadanya hari kiamatnya. Artinya permulaan hari kiamatnya sudah masuk. Ya. Ini pertama. Makanya tidak boleh mengatakan ini adalah peristirahatan tempat peristirahatan terakhirnya. Fal imanu bil yaumil akhir wal imanu bi kulli ma yakunu ba'dal maut. Bada'an min fitnatil qabr, ya, mulai dari fitnah kubur. Yang rentetannya ya, fitnah kubur. Dari fitnah kubur itu seorang akan mendapatkan azab kubur atau nikmat kubur, tergantung dia bisa menjawab fitnah kubur atau tidak.
Summa ma yakunu ba'da dzalika min umur, kemudian perkara selanjutnya yaitu minal ba'ats, yaitu hari kebangkitan, wan nusyur, ya, hari penggiringan, ya, wal qiyamu baina yadi rabbil alamin, hari di mana kita akan berdiri di hadapan Allah, wal hasyr, hari pengumpulan, wal mawazin, timbangan, ya, was sirat, ya, jembatan, wa tatayyuris suhuf, kemudian hari ditampakkannya catatan-catatan perbuatan. Fa akhidun kitabahu bil yamin wa akhidun kitabahu bil bisyimal, akan ada orang yang mengambil catatannya dengan tangan kanannya dan akan ada orang yang mengambil catatannya dengan tangan kirinya, ya, dengan tangan kanannya berarti kabar gembira buat dia dan akan masuk ke dalam surga, sementara dengan tangan kirinya berarti dia itu sedang menuju perjalanannya menuju neraka jahannam, ya, menuju neraka Allah Subhanahu wa taala. Wal jannatu wan nar, surga dan neraka. Wat tafasil al-mutaalliqu bi adzabin nar wat tafasil mutaalliqu bi na'imil jannah, dan apa-apa yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'anul Karim maupun Nabi SAW dalam hadis-hadisnya yang berkaitan dengan nikmat surga dan pedihnya azab api neraka. Dan itu sudah disebutkan, ya, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya yang menjadi perhatian dari ulama kita seperti Al-Imam An-Nawawi. Al-Imam An-Nawawi beliau membawakan satu bab di bab terakhir dari kitab Riyadus Shalihin, yaitu bab yang berbicara tentang pesona surga. Anda bisa baca di bab yang terakhir. Beliau membawakan satu bab yaitu yang berjudul tentang pesona surga, bagaimana keindahan surga. Di antaranya beliau membawakan satu hadis, hadis qudsi di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'dattu li ibadiyas salihin ma la ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar." Telah aku siapkan bagi hamba-hambaku yang beriman, yang soleh, yang bertakwa, yang bertauhid. Apa yang Allah siapkan? Sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata keindahannya. Tidak pernah terdengar oleh telinga tentang bagaimana kemuliaannya. Dan tidak pernah terlintas di dalam hati-hati manusia. Itulah surga Allah. Makanya dalam bahasa Arab, apa artinya jannah? Jannah itu berasal dari kata jannah yajinnu, artinya sesuatu yang tertutup. Tertutup dari pengetahuan manusia, tertutup dari pandangan manusia. Makanya bayi yang di dalam kandungan itu namanya janin. Ya, meskipun sekarang teknologi maju, ya, bisa menggunakan alat USG kan, melihat, ya, dokter mengatakan selamat bayi Anda laki-laki, ternyata keluarnya apa? Wedok. Ini menunjukkan apa? Yang di dalam perut saja itu tidak ada yang tahu pasti kecuali Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan janin. Ya. Janin, sesuatu yang tidak terlihat oleh mata. Makanya jin itu juga terlihat oleh mata. Ya, jin. Makanya kalau bilang saya pernah lihat jin, waduh, ini perlu dipertanyakan. Ya. Enggak bisa jin itu tidak bisa menampakkan dirinya, itu enggak bisa. Ya. Yang ada tuh syaitan yang banyak, apalagi syaitan dari kalangan manusia banyak, ya, banyak. Maka jin, janin, jannah itu berasal dari satu suku kata, jannah ya jinnu, sesuatu yang tertutup, ya, sesuatu yang tertutup. Tentang bagaimana dahsyatnya api neraka. Disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadisnya, azab neraka yang paling ringan adalah azab yang diterima oleh Abu Thalib. Bagaimana azabnya? Kakinya di neraka, kepalanya mendidih. Untuk bayangkan itu. Ya, kepala yang mendidih. Bahkan kata para ulama sering menganalogikan dengan apa? Seperti seorang masak air. Antum pernah masak air kan? Ya, masak nasi pernah? Belum. Masak air, api di bawah, atasnya keluarin uap, kurang lebih seperti itu. Tapi wallahualam gimana bentuknya, sudah jangan coba-coba mampir, saya mau lihat Abu Thalib lagi kena adab, gimana modelnya ya. Ngapain itu, ya, gak usah. Persiapkan diri untuk masuk ke dalam surga. Taib.
Wa yadkhulu fil imani bil yaumil akhir. Dan masuk ke dalam hal ini, iman kepada hari akhir adalah al-imanu bi asyratihi wa alamatihi, yaitu beriman kepada tanda-tanda terjadinya hari kiamat. Ya. Wa hiya alamatun sughra wa alamatun kubra. Baik itu tanda-tanda kecil maupun tanda-tanda yang besar. Di antara tanda-tanda kecil kiamat itu adalah banyaknya orang yang sudah bisa menulis. Tanda-tanda kecil. Yang pandai membaca itu tanda-tanda kecil. Jadi bukan berarti tingkat kemelekan suatu negara sekian. Oh, ini tanda-tanda kiamat berarti. Ya. Di satu sisi kabar bagus, ya. Berarti kan SDM-nya bagus. Itu dari sisi apa? Dari sisi ya apa namanya? Sensus penduduk. Berarti SDM dari suatu negara atau suatu kota, suatu provinsi itu bagus. Tapi dari sisi agama itu tanda kiamat. Oh, berarti enggak usah belajar, ya enggak juga gitu ya. Namun tanda-tanda kiamat. Di antara tanda-tanda kiamat lagi yang kecil, banyaknya bangunan-bangunan tinggi. Ya, yang beratus-ratus lantai. Ya. Mereka berbondong-bondong untuk berlomba-lomba membangun bangunan tinggi. Kayak contoh ya, Burj Khalifa yang ada di Dubai sana. Antum jangan terkesima, oh Dubai iya negara apa orang kaya, mau-mau dia, orang kaya mah bebas gitu kan. Kalau bahasanya orang-orang itu apa? Sultan mah kan bebas ya. Sultan bebas. Ya kan? Bukan masalah bebas, itu tanda-tanda kiamat. Ya, Burj Khalifa. Ya, yang terletak di Dubai, di negara Uni Emirat Arab. Padahal negaranya kecil. Ya, negaranya kecil. Tapi banyak uangnya, tapi masih kalah sama Qatar. Qatar tinggi pendapatannya, rasio pendapatannya tinggi. Loh, kok ngomongnya ekonomi? Antum kalau tanya negara Timur Tengah itu yang paling kaya Qatar. Qatar paling kaya, pendapatannya banyak. Tapi apa itu sebagai kabar baik? Justru itu tanda-tanda kiamat. Tanda-tanda kiamat. Banyak bangunan-bangunan tinggi. Surabaya sudah banyak sekarang. Ya. Dahulu saya masuk Surabaya itu bangunannya masih biasa klasik. Gitu. Sekarang, Masya Allah. Kayaknya main layangan gak bisa sekarang itu. Ya. Mentok sama gedung. Enakan di desa ya. Layangannya paling nyangkut di pohon. Kalau naik pohon kan gak ada yang marah. Sekarang kalau naik apartemen orang, kon sopo. Ya. Naik apartemen orang. Ya. Ternyata layangannya nyangkut di lantai 13. Lihat liftnya kok enggak ada 13-nya. Nah, ini tanda-tanda kiamat. Ya. Di antara tanda-tanda kiamat kecil yaitu apa lagi? Saya bantu. Itu tanda-tanda kiamat besar itu. Gak ada tahu? Tanda-tanda kiamat itu adalah meninggalnya Rasul. Itu tanda-tanda kiamat. Tanda-tanda kiamat. Ya, antum nanti bisa baca di dalam kitab Asyratus Sa'ah karya Al-Imam. Siapa? Ayo, karya siapa? PR nih antum. Ya. Dan masih banyak tanda-tanda kiamat besar diantaranya adalah turunnya Nabi Isa. Lah apa keluarnya Yajud dan Majud, yaitu tanda-tanda kiamat besar ya. Kemudian tanda-tanda kiamat yang besar itu ya kita semua dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang berkaitan dengan hari akhir para ikhwan ya. Intinya di sini ya. Intinya di sini adalah sekilas tentang hari kiamat. Kalau antum mau baca lebih dalam, nanti bisa baca di dalam kitab-kitab akidah. Yang ini secara singkat perkenalan, ya. Apa istilahnya itu? Kalau dalam makanan itu, dessert atau appetizer-nya? Dessert-nya ya, ini baru dessert. Makanan beratnya nanti, antum baca di dalam kitab-kitab akidah. Baik.
Wallahu ta'ala alam. Baik, sebelum saya jawab pertanyaan, saya punya tugas nih. Siapa mau ngerjakan tugas saya? Saya kasih hadiah nanti. Saya tunjuk atau angkat tangan sendiri? Ya. Jangan takut. Hadiahnya lumayan. Saya tunjuk saja ya. Hadiahnya lumayan. Hah? Tugasnya itu tolong carikan buat kita nama-nama hari kiamat di dalam Al-Quran. Al-Quran saja. Sebutkan di ayat berapa, surat apa. Ya. Ya. Nanti Rabu depan ya, disampaikan. Sekalian saya kasih hadiahnya. Siapa mau? Yang jelas yang akhwat sabar. Ya, enggak dapat. Nanti gimana cara sebutkan ya akhwatnya kan? Ya. Enggak ada yang mau? Saya tunjuk saja ya. Kalau enggak ada yang mau, enggak saya jawab loh pertanyaan ini. Hah? Minimalnya semampunya saja di hari di dalam Al-Qur'an itu. Saya kasih contekan misalnya Al-Qari'ah gitu kan ya. Nah, di mana dalilnya? Oh, dalam surat ini, ayat ini. Biar tahu. Ya. Ini diskusi apa diskusi? Ya udah, saya tunjukin aja. Enggak ada tugas kan? Belum ada tugas skripsi kan? Oh, banyak. Ah, ini aja. Ya. Ini aja berarti. Antum. Ya. Nanti tugas kedepannya beda lagi. Antum ya. Ya. Kan masih libur kuliah kan? Tugas dari dosennya ini. Baik. Mohon nasihatnya bagi kami selaku panitia agar selalu istiqomah. Semoga Allah Azza wa Jalla selalu menjaga kita semua. Taib ya, kepada panitia terus semangat ya. Ketika futur datang, ingat janji-janji Allah Subhanahu wa Taala bagi orang-orang yang menyebarkan dakwah. Ya, harus tetap semangat. Karena ingat, semakin tinggi pohon itu semakin besar angin yang menerpanya. Semakin tinggi keimanan seorang, ilmu seseorang, semakin banyak fitnah yang akan dia dapatkan. Maka harus bersabar ya, terus ingat janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah." Tidak ada yang lebih baik ucapannya dari orang-orang yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Antum tidak memiliki kemampuan dari sisi penyampaian, retorika kurang bagus ya, dengan cara kita mengajak. Mengajak itu kan banyak, dengan kita apa menyebarkan pamflet pengajian, dengan kita apa menjadi panitia pengajian ya, namun tetap harus duduk belajar juga, jangan sibuk nanti di belakang sendiri ya. Ini yang disukai sama Ustadz Yazid itu ya, panitia itu harus jadi contoh terdepan, sof awal, bukan sof di belakang imam, apa belakang ustadz yang nanti duduk di sini, enggak, depan ya. Tetap semangat ya, pahala besar menanti antum. Gimana cara agar kita istiqomah di akhir zaman? Terus belajar, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan sebisa mungkin menjauhi diri dari fitnah, terutama fitnah akhwat, hati-hati. Akhi ukhti itu loh. Ustaz, bagaimana kalau kita tiba di masjid di saat waktu haramnya salat? Apakah tetap harus salat tahiyatul masjid? Apa benar waktu haram itu salat? Waktu haramnya sholat itu ada tiga. Kalau antum datang di masjid, kemudian masuk masjid, pas waktu haram, waktu dilarangnya sholat, maka tidak apa-apa antum sholat. Karena ini termasuk salah satu sholat yang memiliki sebab, yaitu sholat tahiyatul masjid. Tidak ada masalah. Di antara waktu terlarangnya sholat itu, yaitu ketika matahari mau
terbit dan tenggelam, betul atau tidak? Apa lagi? Hah? Apa? Iya, matahari tepat di atas kepala. Adapun sholat tahiyatul masjid ini termasuk sholat yang memiliki sebab, maka boleh dikerjakan di waktu terlarang sholat. Seperti sholat sunnah wudu juga boleh. Antum misalkan ya, lagi selesai sholat subuh nih, ya, lagi ngaji, tiba-tiba batal wudu antum, ya kan? Antum keluar, itu kan tidak boleh sholat situ kan? Selesai sholat subuh. Tapi karena antum wudu, antum pingin sholat sunnah wudu, itu diperbolehkan. Karena sebabnya apa? Sholat sunnah wudu. Ngerti ya? Jangan ditambah. Ini sampai jam 8. Ustadz, bagaimana agar istiqomah ngaji di Baitul Haq? Ya datang. Hujan Ustadz, saya saja datang loh ya. Ustadznya saja datang. Saya jujur, kenapa saya... Sebenarnya kan gampang saya bilang sama panitia, afwan hujan deras. Tapi bagi saya itu bukan suatu yang apa ya, jas hujan ada bisa, apa yang harus kianu, apalagi jamaah yang sudah hadir di sini sebelum hujan, ya saya merasa berdosa, ya ini tanggung jawab karena sudah diberikan amanah, jadi amanah ini harus semaksimal mungkin saya pertanggungjawabkan nanti di hari kiamat. Kalau hanya sekedar saya afwan hujan, afwan ya ini gini, oh itu bukan suatu apa namanya, suatu alasan yang harus dikeluarkan oleh seorang yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Antum lihat Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Antum siapa pernah lihat Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad? Belum pernah lihat? Belum pernah lihat antum ya? Beliau tuh buta, tidak bisa jalan, didorong. Siapa yang dorong? Syekh Abdul Razak. Beliau tidak pernah absen pengajian di Masjid Nabawi. Buta beliau, umur sudah tua. Harusnya apa, sudah tua diam di rumah. Tapi apa? Karena beliau mengemban amanah, hadir. Makanya karena keikhlasan beliau, yang duduk di depan beliau siapa? Yang baca hadis beliau itu, antum tahu, itu rek, itu apa? Dosen Fakultas Hadis S3. Tidak sembarangan orang baca. Dosen yang paling killer di Universitas Islam Madinah itu yang baca depan beliau. Yang ada di sekeliling beliau itu para doktor. Kita sana belakang. Kalau kita duduk, ya. Beliau kalau pengajian itu sampai lampu merah sana itu, kesananya lagi yang hadir. Tidak pernah absen beliau, setiap hari hadir. Karena beliau ngajar itu setiap hari. Beliau ngajar itu hadis. Kayak kemarin seperti kami waktu itu duduk di sana di majelis beliau, beliau lagi membaca Sunan Tirmidzi atau Abi Daud. Sunan Tirmidzi kalau nggak salah, saya lupa. Ya. Cepat soalnya beliau tuh. Satu pengajian tuh bisa dihabiskan 7-8 hadis dibaca. Ya. Hadir beliau, dibawa pakai kursi roda itu hadir. Ya. Padahal sudah tua loh. Anda kalau tidak percaya duduk di majelis beliau. Ya. Duduk di majelis beliau. Ya. Di sebelah selatan, utara, selatan ya? Selatan. Karena di sana tuh kita sholatnya ada selatan. Pokoknya di sebelah, kayaknya sebelah timur ya, sebelah timur itu, saya enggak hafal arah sana itu, sebelah timur kayaknya, ya, sebelah timur dekat sama pintu keberapa itu? Itu sampingan sama tempat duduknya Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili. Padahal waktunya samaan pengajiannya habis maghrib, tapi yang ramai beliau, ya datang pengajian. Hujan, belum hujan batu. Ustadz, bagaimana cara menjelaskan secara halus bahwasanya jenggot, cingkrang, jilbab besar adalah sunnah? Beli buku secara halus itu. Buku, kan halus kan? Baca. Ustadz, tadi telah dijelaskan bahwasanya ada yang dihalau
tidak bisa dihalang, tidak bisa minum di telaga Rasulullah SAW karena membuat perkara baru dalam agama atau tidak mengikuti sunnah. Pertanyaan saya, apa yang dimaksud dengan sunnah di sini? Apakah ini maksud di sini seperti sholat sunnah, puasa sunnah, dan lain-lain? Sunnah dalam makna lain. Sunnah itu kalau dimutlakan maka mengandung arti empat. Sunnah dari sisi apa? Sudut pandang akidah, yaitu lawan dari bid'ah, itu sunnah. Sunnah dari sudut pandang ulama hadis, sunnah berarti hadis. Ngerti ya? Sunnah dari sudut pandang fikih, inilah yang dimaksud dengan apa? Dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan tidak apa-apa. Adapun sunnah dari sisi orang apa usul fikih, ya. Inilah yang disebut dengan apa? Segala apa yang dikerjakan oleh Nabi SAW, baik itu perbuatannya, ucapannya, sikapnya, dari situ diambil suatu hukum. Jadi sunnah itu bukan hanya dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan tidak apa-apa. Adapun yang dimaksud dengan apa? Membuat perkara baru tidak mengikuti sunnah Nabi, maka ini sunnah dari sudut pandang apa? Akidah. Ya, makanya jangan. Kadang-kadang ya kita itu suka tren dengan istilah tapi nggak tahu artinya. Seperti contoh silaturahim, ya reunian dikatakan silaturahim. Apa sebenarnya silaturahim itu? Secara bahasa silah itu artinya menyambung. Rahim itu apa? Yang memiliki hubungan rahim. Antum ini baru ketemu gede, bukan rahim namanya, ziarah namanya itu. Rahim itu antum pergi ke paman antum pergi ke bibi antum pergi ke om antum, ke tante antum, itu namanya rahim. Saudara bapak, saudara ibu, kakek, nenek, itu namanya rahim. Kalaupun ya ketemu reunian angkatan 2015 alumni SMA 5 Surabaya, kita bersilaturahim, bukan silaturahim namanya, itu ziarah. Suka menggunakan istilah tapi enggak tahu makna. Pingin dilihat apa? Keren. Akhirnya apa? Salah comot hadis lagi. Ya, ketika ada temannya enggak bisa datang reunian, apa katanya? Enggak boleh enggak datang silaturahim itu, nanti rizkinya tidak luas katanya. Salah comot hadis. Sudah salah istilah, salah hadis lagi. Ya, waduh orang-orang. Afwan, jika kita pernah menangisi dosa, tetapi saat lemah iman kembali bermaksiat dan bertobat menangisi dosa lagi, apakah tetap ada kesempatan untuk mendapatkan naungan di hari kiamat? Tetap dapat. Kata Nabi SAW dalam satu hadis, di mana ini hadis qudsi, Allah berfirman, "Idza adnaba abdi dzamban, ya, tsumma taba." Ketika seorang hamba berbuat kemaksiatan lalu dia bertobat, dia menangisi dosa-dosanya, falya'rifu anna lahu rabbi yaghfir lahu, berarti dia tahu dia memiliki Allah yang akan mengampuni dosa-dosanya. Dia bermaksiat lagi, tobat lagi, Allah mengampuni dosa-dosanya. Dia bermaksiat lagi, tobat lagi, Allah ampuni dosa-dosanya. Maka wahai kita yang berlumuran dengan dosa, sebesar apa dosa kita? Ya, tidak usah khawatir. Sebesar apa dosa antum, lebih besar pintu tobatnya Allah kepada kita. Ya. Maka tangisi dosa kita. Jangan minder. Minta ampun kepada Allah. Karena Allah tidak pernah mengampuni, tidak pernah apa menutup pintu ampunan kepada kita. Dosa apapun itu, dosa syirik, minta kepada Allah. Apa dosa? Minta semuanya ampunan kepada Allah. Maka itu pentingnya yang namanya sepertiga malam terakhir. Apa manfaatnya sepertiga malam terakhir itu? Disitulah Anda ya, melakukan sesi curhat dengan Allah. Anda menangis, meneteskan air mata, mengadukan segala apa yang Anda ingin adukan kepada Allah. Disitulah seorang hamba harus ingat, kita punya Allah. Kita punya Tuhan. Kita punya Rob yang selalu memberikan solusi dari apa yang kita alami. Namun apa? Manusia itu lupa dan lalai kalau mereka memiliki Allah yang memberikan segalanya. Maka itu para ikhwan, ya. Dosa apapun yang Anda lakukan, yang kita lakukan,
ya, jangan malas-malas untuk bangun. Minta kepada Allah. Angkat kedua tangan Anda. Bila perlu, teteskan air mata Anda. Nggak bisa nangis, nangis, paksa nangis. Hari ini nggak bisa nangis, besok paksa nangis. Besok nggak bisa, besoknya lagi paksa nangis. Minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak usah khawatir. Ya. Allah tidak akan pernah lari dari kita. Tapi yang ada adalah kita yang lari dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, para ikhwan, nasihat kami, ya, tetap istiqomah, terus belajar ilmu agama, apapun, ya, kalau memang itu udzur yang tidak bisa dielakkan, ya tidak masalah. Tapi kalau masih hanya sekedar hujan, ya, tidak apa-apa, hadir. Ya, hujan yang turun, membasahi antum, itu sebagai catatan pahala buat antum. Diampuni dosa-dosa antum. Mungkin dari satu sisi kita tidak bisa mengambil satu apa cara untuk bisa mengampuni dosa-dosa kita. Tapi dengan apa? Mendatangi majelis ilmu di waktu hujan, itu akan diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kita akhiri. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Insyaallah kita akan bertemu lagi pada pertemuan berikutnya. Aku lu qali hadza subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Shallallahu nabiyana Muhammad wa alihi wasallam wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.